Halo sahabat Digimon, jumpa lagi dengan saya. Di review kali ini, saya akan mencoba untuk plus 3-in Rosmon saya yang digunakan untuk material Geogress ya. Jadi yang dibutuhkan ketika Rosmon kalian udah di tingkat 2, pin ketiga, kalian butuh Revolution Crystal tingkat L, 2 biji Ultimate Plan, dan juga 1 Rosmon ya. Dan 3 juta gold ya. Jadi di sini aku mau jual coy. Jual diamond ya. Ini mungkin cukup. Waduh, macet coy. Sabar dulu ya. Kelebihan coy. Waduh. Waduh, rugi gua. Oke, langsung saja kita klik charge. Waduh, semakin kuat saja ya Rosmon. Jadi 10.000 cuy. Oke, kita back. Di sini kita akan mencoba untuk Geogress. Apakah bisa cuy? Karena gold saya sudah menipis ya. Wadaw, saya deg-degan ini cuy. Select Digimon Sect Formation, confirm. Kenapa jadi begini ya? Oh, saya belum ini ya cuy. Oke, aku skip dulu. Jadi tadi ada yang kurang ya, yaitu Crystal Geogress. Karena kristal Geogress aku masih di puzzle ya, jadi belum diwujudin. Jadi mana ya? Ntar cuy, sabar cuy, sabar cuy, jangan dibanting ya. Ini ada nggak cukup cuy? Yang anu aja cuy, yang tingkat R1 ya. Karena ini ada banyak yang R1. 110-an. Oke, kita klik combine. Oke cuy, dapat satu ya. Lagi cuy, butuh 3 biji. Oke, lagi cuy, biar nggak anu ya, terjadi kesalahpahaman. Oke, omongan nggak jelas abaikan. Kita klik Geogress dan kita masukin cuy. Kita masukin lagi cuy. Terus kita di sini klik Geogress material, membutuhkan 3 biji Geogress material ya. Kita klik confirm. Setelah itu kalau dirasa sudah mencukupi, kita klik di sini adalah Geogress. Jadi success rate of Geogress 90% ya. Ini saya bergantung oleh Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik Geogress cuy. Wah, tutup kepala. Wah, gagal. Waduh, sukses cuy. Ini the my first time cuy. Yes, akhirnya gue dapat Omegamon cuy. Waduh, ini keren banget ya. Wah, gue nggak bisa napa cuy. Wah, gila keren. Gua newbie cuy, bukan master. Jadi gua dapat super ultimate. Wah, kerennya bro. Gua sampai ngos-ngosan ya. Dan di sini setelahnya dapat super ultimate, di pojok kanan atas ada 26 energi ya. Dan di sini item yang dibalikin karena Rosmon aku tadi udah di bintang 3. Jadi dikembalikan beberapa bahan-bahannya dari Rosmon. Selamat tinggal Rosmon, jasamu nggak akan kulupakan. Oke, langsung aja sedihnya udah-udahin dulu ya. Kita back cuy. Kita mau review tentang Digimon terbaru kita ya. Ini dia Digimon unggulan kita. Walaupun yang lain udah dapet, tapi kita mensyukuri dapat sekarang, nggak apa-apa ya. Ini keren banget cuy. Wadaw, skillnya
Aku nggak ngerti bahasanya ya. Langsung aja kita coba di Adventure Digital Land. Lupa namanya apa. Coba yang agak lumayan sulit ya. Tackle challenge. Dan error cuy. Ini gampang. Yang ini aja ya, yang tingkat perfect cuy. Untuk formation ku ganti sama si ini ya. Ini masih level 1 dan gak ada apa-apanya. Klik fight, klik fight, we fight. Oh my god, di saat seperti ini gak punya ini ya. Waduh, gua malu banget cuy. Ya udah, review untuk si Omega Man-nya next video aja ya. Gua pamit. Dadah, semoga bermanfaat.